Kembali lagi di mobilnya Mas Wil. Di belakang saya ada Nissan Juke Matic tahun 2018. Let's check it out. Ini adalah tampilan eksterior bagian depan dari Nissan Juke tahun 2018 Matic. Tampilannya ini ada two-tone color ya, ada campuran warna hitam dan warna putih. Cuman ini harusnya dari beli baru kayaknya sudah tampilan two-tone ini. Ya, karena terakhir itu ada yang RX. RX itu ada kayak dua garis di kap mesinnya ya. Cuman ini tipe yang mungkin tipe limited kali ya. Soalnya harusnya itu dia hitam polos kayak begini. Ya, cuman ini ada tambahan warna putih di atap, di spion, sama di lampu depan dan di itu apa spoiler belakang tuh. Ya, kita lihat tampilan depannya ini keren, lucu, unik dan ya ada beberapa orang yang suka, ada yang nggak suka, ya macam-macam. Kita lihat dari sampingnya. Bannya ini dia ukuran ring 17 ya, dan dia full black hitam. Kalau yang itu dia warnanya silver, tapi ini warnanya hitam ya. Terus ini kelihatan banget kalau dia sporty, ada over fender warna hitam ya. Jadi ini sporty dan keren banget ini untuk anak muda ya. Kita lihat dalamnya. Nah, ini adalah suasana dari kabin Nissan Juke tahun 2018. Joknya udah di backlit. Rapi, bersih. Audionya dia kayaknya masih ori di situ. Stirnya masih kenceng. Dan ini warnanya hitam, jadi dia sporty dan maskulin ya. Warna hitam, full black. Seperti HR-V, pintunya belakang di sini. Nah, ini jok belakangnya, tampilannya cukup luas meskipun ini dua baris bisa muat 5 orang ya. Dan ini plafonnya bersih, pemilik sebelumnya terawat dan ya keren keren, masih ori semua. Sudah. Ini adalah tampilan belakang dari Nissan Juke tahun 2018 Matic. Meskipun platnya nanti bisa balik nama, gampang aja kita pakai berjasa. Ya, ini tampilan belakang dari Nissan Juke tahun 2018. Bagasinya luas. Ini jok belakangnya bisa diisi 3. Terus ini ban serepnya ada di dalamnya ya. Ini bisa muat barang banyak juga. Ini adalah Nissan Juke tahun 2018. Tampilannya sporty. Ada tambahan, harusnya sama ya, ada sensor parkir, spoiler, wiper, anten. Inilah tadi sekilas mengenai Nissan Juke tahun 2018. Untuk info pemesanan bisa langsung WA nomor saya ada di deskripsi di bawah ini.